Hati-hati ya. Tes. Mama papa jangan sampai tahu ya soal Jojo. Janji. Kau nggak tahu Tes, kalau kakak sendirian di situasi kayak gini. Untung aku punya kamu. Makasih ya. Makasih banyak. Kak. Hah? Soal Jojo. Aku yakin kakak bisa dapet cowok yang lebih baik daripada dia. Makasih ya. Nadia kemana ya? Nadia hari ini nggak masuk. Orang tuanya masuk rumah sakit. Ya, makasih Pak. Ya. Iya. Iwan, kok kamu tahu sih aku di sini? Oh, iya tadi aku dikasih tahu sama bos. Nih, aku disuruh bawain ini buat kamu. Ini dari bos. Iya. Kok baik banget. Nanti tolong bilangin bos, makasih ya. Duduk ya. Mbak Prisil, I'm coming. Bawa kiriman. Coba mau lihat siapa? Ya ampun! Siapa yang di cover majalah? Cantik banget! Cantiknya? Sama! Sama! Bagus ya rambutnya! Cantiknya mau aku di cover majalah, Bo! Very, very beautiful! Ariana! 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 Sini, sini, sini! Cepetan, cepetan! Sini, sini! Cepetan! Harus temen gue seneng banget! Lo jadi cover majalah, Ariana! Ibarat sama Priscil ya, dilihat deh! Cuma ya gapapa lah ya! Iya, Ariana! Gue seneng banget! Temen gue nih! Kok gak temen gitu sih? Lihat tuh! Ini lo! Gue gak mikirin soal cover, Ri. Lu apaan sih lo? Tapi gue mikir Nadia.
Udah 2 hari dia gak ngotak gue. Aduh, dia juga nelfonin gue kok, lagi sibuk kali sama nyokapnya. Tapi kalau dia beneran gak jadi teman kita lagi gimana? Aduh Aliana, ya gak mungkin lah. Nyokapnya tuh lagi sakit, udah biarin aja lah kasih waktu sama nyokapnya. Ini lo. Ini, kita jenguk dia ya, Ri. Ih, nyokapnya gak suka sama lo. Sama kita juga sih. Gak suka karena belum kenal. Yuk, kita keliling hari ini. Mau ngapain sih, Sil? Udahlah, daripada lu di rumah mikirin cowok loser itu, mendingan ikut gue survei. Survei apaan? Udah, masuk aja yuk. Ini. Beli semuanya, ada berapa? Ada 4 lagi, Mbak. Berapa, Mas? Jadi 100 ribu. Kasih ya. Iya. Wah, banyak banget sih. Nah, udah lah, bagi-bagi aja ke orang. Lu berdua. Dua-dua ya. Harus mau. Kamu enggak? Enggak. Tapi kalau nemenin kamu makan, aku mau. Tapi nggak tau deh, kamunya tuh mau apa nggak? Ya mau sih. Awas panas. Oh iya. Panas. Nggak apa-apa, bener-bener nggak apa-apa. Biar pemberian deh. Yaudah, kalau gitu kita duaan aja ya. Boleh, sini. Biar pemberian. Wah, pasti enak nih. Sini, sini. Tapi Wan. Hah? Kamu nggak mesti balik ke kafe. Nanti bos, marah loh. Ya udah deh, kalau aku ganggu, kamu makan sendiri aja. Makan dulu aja, duaan aja bareng. Gak apa-apa, disuapin. Gak apa-apa. Kamu dong? Tapi Wan, balik kafe aja deh. Soalnya kan kamu baru masuk. Kalau misalnya kamu kena masalah, kan akunya gak enak. Gimana? Ya juga sih. Tapi kan kamu perlu nungguin ibu kamu. Aku doain supaya ibu kamu tuh cepat sembuh. Supaya kamu tuh bisa bekerja lagi. Kafe tuh sepi tau, gak ada kamu. Maksud aku, tetap rame sih sama pelanggan. Tapi ya gitu deh. Yaudah, aku pulang duluan ya. Nih, minum ya. Jangan lupa diminum. Hati-hati ya, Wan. Iya.